Kejadian di Kalitidu, Bojonegoro sangat menyayat hati dan perasaan warga persaudaraan Setiahati Trate, yang dimana pada saat itu semua sedang terfokus permasalahan yang ada di Kediri. Di Kalitidu, Bojonegoro terjadi tindak kekerasan terhadap anggota persaudaraan Setiahati Trate. Bahkan, Kang Mas Wahyu selaku ketua PSAT cabang Bojonegoro harus turun ke lapangan untuk melerai amarah dari adik-adiknya tersebut. Tuntas, setuju. Saya minta paling tidak satu minggu harus tertangkap. Seminggu kesuwen. Saudara. Siap. Kita, saya yakin saudara bisa mengalah untuk rakyat ini. Saudara bisa mengalah. Setuju. Setuju. Kalian, saya tidak ingin SJTRT mengganggu keamanan ketertiban baik di jalanan umum ini. Siap. Saya berharap pada saudara sekalian. Saya percaya saudara-saudara masih setia pada Setiahati Trate. Saya minta saudara kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Siap. Saudara kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Siap. Setuju. 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 Ayo pulang. Dialah sang legenda hidup PSAT cabang Bojonegoro yang mampu meredam amarah dari anggota persaudaraan Setiahati Trate. Ayo pulang.